Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Amin Ya Robbal Alamin Ayuti, ini saya bikin vlog tanggal 3 Februari ya Dimana berarti sudah uh, 9 hari lagi Masa pelunasan jamaah haji 2024 Di tahap pertama ya Akan segera Ditutup, jadi sudah waktunya sudah sangat mepet, dan uh, fakta yang terjadi di lapangan bahwa pelunasan haji itu masih jauh, ya. Artinya, baru sekitar separuh jamaah yang melakukan pelunasan. Jadi, untuk saat ini, jumlah uh, jemaah haji dari uh, Indonesia itu. 221 ribu ya, kemudian mendapatkan uh, kuota tambahan 20 ribu sehingga totalnya adalah adalah 241 ribu jamaah dan sampai uh, tanggal 1 Februari kemarin itu baru ada 113 ribu jamaah haji reguler yang melakukan pelunasan. Saya sendiri tidak tahu Ayuti apakah kelambatan pelunasan ini disebabkan oleh belum keluarnya istitoah atau mungkin karena jamaah haji belum memiliki dana yang cukup atau bagaimana saya kurang paham ya. Akan tetapi seperti di vlog-vlog saya itu banyak sekali pertanyaan yang menurut saya sangat apa ya, sangat sangat mepet gitu. Jadi kenapa harus bertanya sekarang gitu. Misalnya saya ambil contoh ada satu jemaah yang mengatakan saya itu sudah punya uang untuk pelunasan gitu. Tetapi saya belum melakukan cek kesehatan. Saya bingung kenapa sampai uh, terlambat melakukan cek kesehatan gitu padahal waktunya sangat panjang gitu. Kalau menurut pendapat saya sebaiknya sih segera ke Puskesmas ya untuk segera uh, melakukan uh, konsultasi kesehatan kemudian uh, yang ada kemungkinan kalau sudah sampai ke Puskesmas kita akan disuruh melakukan uh, medical check up dan dari situ akan keluar dasar istitoa. Karena begini ya Yuti, yang namanya ibadah haji ini merupakan uh, rukun Islam kelima di mana Hampir seluruh masyarakat Muslim ya, mempunyai cita-cita untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ini adalah merupakan impian ya, impian para umat Muslim di bahkan di seluruh dunia untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan seperti diketahui bahwa di Indonesia itu kita eh, antreannya cukup panjang sampai belasan tahun ya. Dan sedemikian tingginya keinginan orang berhaji sampai harus rela mengeluarkan uang ratusan juta, misalnya untuk haji Furoda, misalnya sekarang itu harganya sudah di atas 350 juta rupiah, gitu ya. Dan banyak orang yang mau berangkat dengan biaya semahal itu. sementara jamaah haji reguler sudah menunggu belasan tahun dan sekarang sudah waktunya kita mendapatkan porsi untuk berangkat ya jatuh untuk berangkat tapi kita tidak menyelesaikan proses administrasi dan itu tentu akan sangat disayangkan karena kita akan mundur lagi setahun berikutnya tahun 2025 kalau kita tidak Berikut ayuti pemberitaan di media masa mengenai jamaah haji yang telah melakukan pelunasan. Mari kita lihat dari himpuh or ID ini ya, ayuti ya. Himpunan penyelenggara umroh dan haji. Ini tiga minggu dibuka lebih dari 100 13.000 jemaah telah lunasi biaya haji 2024. Mari kita lihat beritanya ya Ayuti ya. pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPI tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi tahap 1 dibuka sejak 10 Januari 2024 hingga hari ini nih awal Februari ya tanggal 1 ya sudah lebih dari 113.000 jemaah haji reguler yang melakukan pelunasan bertahap jemaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113 113.243 jemaah yang melakukan pelunasan, kata juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi di Jakarta. Jemaah yang sudah melunasi terdiri atas 101.645 jemaah yang memang masuk alokasi kuota berangkat tahun ini, dan 11.598 ya, jemaah kota cadangan. Sebelum melakukan pelunasan, mereka harus melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat istitoa. Menurut Ana, mulai tahun ini, Memenuhi syarat isi ah kesehatan menjadi salah satu persyaratan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk melunasi BP. Dan sampai saat, sampai hari ini ini 1 Februari ya tercatat ada 168.457 jemaah yang sudah periksa dan memenuhi syarat istitoah kesehatan sebut anak. Jemaah yang sudah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat isi kesehatan dapat melakukan pelunasan BPI. Keputusan Dirjen PHU mengatur mekanisme pelunasan bagi jemaah reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun ini sebagai berikut. Ya. Pertama adalah jemaah haji melakukan pembayaran BP pada bank penerima setoran BP yang sama Dengan setoran awal atau BPS BP pengganti Kedua pembayaran BP jemaah haji adalah sebesar besaran BP per embarkasi Dikurangi setoran awal dan virtual account dari badan pengelola keuangan haji atau BPKH Kemudian tiga jemaah haji yang telah melakukan pembayaran BP melapor ke Kementerian Agama kabupaten kota ini sudah sesuai dengan apa alur ya alur uh, pelunasan seperti yang sudah saya sampaikan di vlog sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau jemaah haji sampai batas waktu pelunasan itu tidak melakukan uh, pelunasan haji? Juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi mengatakan bahwa jika ada jamaah yang belum dapat melunasi biaya haji 2024 pada kedua tahap pelunasan, bisa menunda keberangkatannya. Jadi bisa mundur untuk berangkat pada tahun berikutnya, tahun-tahun 2025 gitu dan Jemaah dalam hal ini bisa melaporkan pengunduran dirinya melalui kantor kementerian agama setempat. Di sana akan ada ruang untuk eh, lapor diri. Namun bila jemaah tidak mengundurkan diri, secara otomatis akan batal berangkat pada tahun 2024. Dan bisa mendapatkan kesempatan untuk berangkat pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2025. Jadi, Ahilti dengan kondisi seperti itu, sekali lagi, jemaah haji diharapkan untuk bisa prepare, ya, lebih cepat mengurus administrasi agar konsentrasi kita sebelum berangkat ke tanah suci lebih banyak tercurah kepada... Persiapan berikutnya seperti manasik haji dan memperdalam ilmu-ilmu haji. Sukron Ahyuti sudah men menyaksikan video ini. Semoga memberikan manfaat. fikum,